bodoh, kasihan lah weh. Bodoh. Inilah depan dulu. Okey, salam sejahtera. Assalamualaikum dan apa khabar semua. Selamat kembali ke channel Zuan Hadi Family. Okey, hari ni saya bawa awak kan. Macam biasa dulu kita bawa apa pergi tengok Malaysia main dekat sini dengan Bangladesh kan. AFC semua kan. Hari ni kita bawa ke Bukit Jalil. Kali ni saya membawa anda untuk menyaksikan Kuala Lumpur berlawan dengan Al Sadd dari Oman, kata silap saya, untuk perlawanan akhir AFC. So kita doakanlah agar Kuala Lumpur boleh berjaya. Maklumlah IC 14 kan. Siapa IC 14? Kuala Lumpur. Okey, jom kita nak masuk gate C. Orang dah ramai ni sekarang ni. Jom kita kena beratur dulu untuk saksikan. Alright, jom. Dan jangan lupa like, share, subscribe. Okey, bye. Jom. Saya dengan Wafiq sekarang ni penyokong-penyokong The Hawk sedang beratur untuk masuk. Kita di dalam tengok ramainya orang untuk menyaksikan perlawanan akhir Kuala Lumpur lawan malam ni. So kita harapkan kemenangan. Kita harapkan kemenangan bang Right, kita harapkan kemenangan yang mutlak untuk Kuala Lumpur. Kita doakan agar anak-anak buah pemain-pemain Boyan Hodak pada hari ini boleh mendapatkan kemenangan untuk Kuala Lumpur. Right. Okey, kita dah masuk dalam stadium. Kita nak cari spot, tempat untuk kita duduk. Kat mana? Jom. So kita tak pasti kita nak duduk kat mana. Atas tak boleh naik lah. So mari kita usah-usah line dulu, usah-usah line dulu. Sini ada jual-jual jualan-jualan masih diteruskan, boleh beli kan kalau lapar ke apa, boleh beli nasi ayam ada, apa yang nasi kunyit ada. Tengok oh siang abang lagi abang baik man ni pizza guys. Pizza lah, RM8 je. KL Pizza. KL Pizza ha? KL Pizza, bukan Itali punya. KL Pizza. Menang lah abang ni. Malam ni, aku tanya kau macam mana, menang ke kalah? Boleh menang eh? Boleh menang, boleh menang. InsyaAllah boleh menang. So ni KL Pizza kat mana ni? KL Power. KL Pizza mana ni? KL Pizza ni Segambut je. Segambut lah. Biasa kat luar kau jual kat mana? Dekat Eteri Mid Valley bang. Eteri? Mid Valley. Mid Valley eh? Boleh datang Mid Valley, try. Okay. Okay, steady. KL, steady. Itu dia, salah satu penyokong. Penyokong-penyokong KL. So kita tengok lagi sini ada jual Lebai Pai King. Oh, burger-burger. Kalau kau nak beli burger hot dog kat sini memang macam-macam ada. Ini menu-menu yang hangat. Oh, ini merchandise. Merchandise Kuala Lumpur, jersey Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kan. Kalau mati, boleh beli. Okay. Sampai mati akhir, sampai mati. Itu dia slogan dia, hashtag. Okay, jom, 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 jom. Okay, okay. Rasa Malaysia, bagi Malaysia lah. KL macam mana hari ni? Imran. Okay, so far kita nampak kan KL dekat Liga ni macam ni. Tapi dekat PLFC ni memang power lah. So, jangka malam ni berapa agak-agak? 2-0. 2-0 kan? 2-0. Oman, Oman. Hey, hey, hey. Okay, sama-sama hashtag KL sampai mati ya. 1, 2, 3. Hashtag KL sampai mati. Terima kasih, terima kasih. So hari ni di atas dia tutup lah guys. So kena duduk bawah. Aku tak tahu kenapa dia tutup atas. So bawah ni lah. Bawah ni tengah-tengah sebab ada palang ni. Jadi pemandangan kita terganggu sikit lah. So kita tengok kat mana. Jom, jom, jom bang.
So kita cari port lah. Kita pakai kepala tu. Wow. So kita dapat tempat duduk. Kita di atas dia tak buka, dia duduk bawah. Jadi aku pun tak tahu kenapa dia tak buka lagi atas. So kita duduk bawah lah, penuh kat bawah ni. Kita dapat tengah-tengah, dapat tengah-tengah ni. Tapi pemandangan kita agak terganggu sikit dengan pagar ni. Kalau kat atas cantik sikit, kita nampak semua overall. So anyway, okey lah. Diorang tengah, tim tengah warm up. Memang lah. Kita tunggulah. Masa perlawanan dia kata dijangka dalam pukul 7. So insyaAllah lah. Aku pun tak tahu kenapa AFC pilih masa ni jam pukul 7 ni. Sedangkan dah tahu dua-dua ni negara Islam. Time 7 tu semua orang maghrib kan. So kita tahulah kenapa. So lantak kalah dia. Yang penting kita tengok. Betul kalau time masa solat, kita solat lah. Okay, sebab facility di stadium Bukit Jalil ni complete lah kan. Kita boleh solat apa semua. So kita harap perjalanan pada hari ni Kuala Lumpur berjaya. Anak-anak buah Boyan Hodak hari ni berjaya. The Hawk berjaya mengalahkan tim dari Oman ni. Okay. Hashtag Kuala Lumpur sampai mati. Oh, tuan. Bagus juga dekat sini, senang nak keluar. Alright. So bang, abang rasa game jam malam ni macam mana bang? Game so far rasa kita boleh menang kan. 1-0. 1-0. 1-0 lagi kan. InsyaAllah. InsyaAllah boleh menang. Sebab prestasi tengok okey kan. Semua player fit. Rasa tak ada problem lah. Daripada segi injury apa semua tak ada. Kita sama-sama doakan lah bang. Betul-betul. Kita doakan terbaik. Sampai mati KL. Kita berdua.
time, half time. Cari air dulu, cari air, cari makan. Ini macam-macam ada. So kita nak cari teh ais, beli teh ais padu. Mana nak duduk bang? So kita dah tukar tempat di atas lah. Kedatangan pada hari ini 27,722. Lipat tu kalau lipat tu. Aduh. Tu nak buat macam mana? Kita kalah pada hari ini. Kalah 3-0. So, apa boleh buat? Tak apalah. Bukan luck kita pada hari ini. So, mungkin tahun depan ada lagi. Kau dah tahu. Berikan sorakan kepada mereka. Itu saja saya bawa anda daripada Bukit Jalil untuk menyaksikan perlawanan akhir pada kali ini. Okey. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye-bye. Selamat malam, Kuala Lumpur. Selamat malam. Okey guys, itu saja buat hari ini. Kejayaan bukan milik kita. Kejayaan bukan milik The Hawk, bukan milik Kuala Lumpur. Tapi nak buat macam mana? Bukan rezeki kita, bukan rezeki Kuala Lumpur. So insyaAllah kita mungkin berjumpa akan datang. Tapi yang penting kita masuk main dan teruskan perjuangan. Majulah sukan untuk Malaysia, majulah bola sepak. Dan insyaAllah bulan 12 nanti kita akan AFC pula. Kita sokong Malaysia pula selepas ini. Okay guys, jumpa lagi. Jangan lupa like, share dan subscribe Zuan ID Family. Alright, bye. Peace. Assalamualaikum. Majulah sukan untuk negara.